Sebuah video yang berisikan seruan panggilan dari komandan tertinggi Brigade Al-Qassam Khalid Muhammad Al-Deif untuk Indonesia beredar di media sosial. Dilansir dari akun Twitter @FahriFazli, dalam rekaman tersebut Al-Deif memanggil saudara-saudara Muslim yang ada di Asia Tenggara untuk tidak pernah ragu bersama Palestina. Ia juga menyebut nama negara Indonesia dalam pesannya itu. Muhammad Al-Deif memanggil negara-negara Muslim untuk memulai perjalanan saat ini juga untuk membela dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan masjid di Yerusalem yang kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Dalam video itu, Muhammad Al-Deif juga mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran untuk berjuang. Surah yang dikutip yakni ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 41. Brigade Al-Qassam sendiri merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. الآن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.